sekarang foto dulu, Pak. Sejauh mana? Ya, jadi intinya tadi kami baru bertemu dengan Pak Kanit, menanyakan terkait dengan perkembangan kasus kematian anaknya Mbak Karen. Ya, teman-teman sudah tahu yang jatuh dari balkon lantai 6. Ya, kenapa kita menanyakan terus? Karena saya berpikir bahwa ini sudah terlalu lama, sudah hampir 1 tahun, pas 1 tahun, Februari besok, bulan ini ya, Februari tanggal 7, persis 1 tahun. Ya, kita tetap menghargai, menghormati kepolisian, karena biar bagaimana pihak kepolisian banyak membantu kami dalam terus mengungkap perkara ini. Jadi tadi informasi yang kami dapatkan, kemudian kemungkinan dalam waktu dekat akan segera digelar perkara untuk melihat apakah kasus ini layak untuk dinaikkan kasusnya sebagai tersangka. Ya, jadi saya tetap menunggu keputusan dari pihak kepolisian. Belum berjalan lagi. Saya sih hanya berdoa dan terus berharap bahwa keadilan akan ditegakkan untuk anak saya dan Hania. Satu-satunya cinta saya, permata hati saya, jantung hati saya. Ini sudah hampir 1 tahun dan memori itu masih lekat sekali di saya punya jiwa dan saya punya pikiran, saya punya hidup betul-betul merasa hampa sekali tanpa dia sampai hari ini. Mengikhlaskan ya, tapi proses kehilangan itu memang sangat tidak mudah sekali untuk saya. Kalau bisa dilihat juga mata saya masih bengkak sekarang karena tadi malam juga saya masih menangis luar biasa terus menerus gitu karena rindu yang mendalam gitu terhadap anak saya. Dan saya berharap bahwa keadilan ini akan ditegakkan saja untuk depannya. Apapun proses dari kepolisian ini, apapun keputusan dari gelar perkara itu, saya serahkan kepada kepolisian dan ingat bahwa Tuhan itu maha adil, Tuhan maha tahu, dan Tuhan adalah hakim yang adil. Dan suatu saat segala sesuatunya pasti akan terungkap. Baru ini merasa capek dan lelah nggak sih habis ini masih berdiri hampir 1 tahun? Sangat lelah, lelah sekali. Mental, fisik, semua lelah. Tapi saya tidak ada jalan lain selain saya harus kuat dan harus terus menjalani ini. Ya, ini sudah dalam komunikasi dengan mantan suami. Suami terkesan kayak ada di tangan terhadap kasus ini atau seperti apa? Ada pasti komunikasi? Ya, sama sekali tidak berkomunikasi ya. Gimana melihat? Ada etikat baik dan tanggung jawab nggak sih dari mantan suami sejauh ini? Tidak ada. Ya, karena kita tahu bahwa ini kan kasus-kasus temuan. Jadi artinya bukan Mbak Karen sebagai ibunya yang melapor, tapi temuan dari polisi. Jadi kewenangan polisi untuk menindaklanjuti perkara ini. Tapi kami tetap berdoa bahwa ya, kita tidak mempermasalahkan mengotot supaya mantan suami atau suaminya itu nanti di penjara. Kita tidak mengharapkan itu, tapi yang kita minta itu adalah keadilan. Karena biar bagaimanapun juga, ini sudah ada nyawa yang hilang. Ya, dan meninggalnya itu pun menurut klien kami itu tidak wajar. Ya, jadi itu yang kami mau minta supaya kejelasan kasus ini bisa terungkap sehingga ibunya pun tidak terus-menerus berada dalam kesedihan. Sebagai manusia, dia berusaha untuk tetap tegar. Tapi biar bagaimanapun juga, ya ini anak mas. Dan anak itu hanya anak satu-satunya semata wayang. Jadi mbak mas bisa bayangkan lah, kalau punya anak kemudian meninggal, kita tidak tahu proses meninggalnya bagaimana, itu jadi lucu. Sedangkan Sriwijaya Air aja yang jatuh ke laut saja masih terus bisa di investigasi sehingga nanti ketahuan bagaimana penyebabnya. Ya, masa ini jelas-jelas sudah hilang nyawa, masa tidak bisa diungkap. Mungkin seperti itu kira-kira. Bang, tadi sekalian nanya hasil visum nggak sih, Bang? Terkait dengan hasil visum, nanti coba teman-teman tanya saja ke Pak Kanit. Ya, karena saya tidak akan bicara itu lebih jauh. Soalnya hasil visum ini kan menjadi kewenangannya kepolisian. Mbak Karen sendiri seperti apa? Mbak Karen hampir 1 tahun ya, ini masih mempertanyakan. Jangan lupa subscribe ya.